Kembali lagi bersama saya di Jumali Channel. Dulu dia kucing rumahan yang sering dimanjakan, kucing itu tidak pernah mengalami dunia luar. Dia puas menghabiskan hari-harinya dengan bersantai di bawah sinar matahari dan berpelukan dengan tuannya. Tapi takdir berkehendak lain padanya. Suatu sore, saat tuannya sedang menjalankan tugas, kucing itu berjemur di bawah sinar matahari di balkon. Saat dia tertidur, ada suara tiba-tiba mengejutkannya, menyebabkan dia melompat ketakutan. Sebelum dia menyadarinya, dia telah melompati pagar balkon dan mendarat di bawah tanah. Terguncang dan ketakutan, kucing itu mencoba mencari jalan pulang. Tetapi dunia di luar sangat luas dan asing, dan dia baru menyadari bahwa dirinya tersesat sendirian. Dia mengeong minta tolong, tetapi tidak ada yang datang. Hari berubah menjadi minggu, dan kucing itu menjadi sangat menyedihkan. Bulunya yang dulu licin sekarang kusut dan kotor, cakarnya sakit karena berjalan bermil-mil jauhnya. Perutnya keroncongan karena lapar, dan tenggorokannya kering karena haus kekurangan air. Yang bisa dia lakukan hanyalah berbaring dengan hidung tersembunyi di cakarnya dan menangis tanpa henti. Tepat ketika semua harapan tampak hilang, seorang wanita yang baik hati melihat kucing itu berkeliaran di halaman belakang rumahnya. Dia mengasihani makhluk malang itu dan membawanya ke rumahnya. Dia memberinya makan, memberinya air, dan bahkan membawanya ke dokter hewan untuk memeriksakannya. Hari berganti minggu, dan kucing itu perlahan mulai mendapatkan kembali kekuatannya. Namun terlepas dari kebaikan wanita itu, dia tetap putus asa, menangis setiap malam untuk kehidupan yang telah dialaminya. Wanita itu mencoba untuk menghiburnya, tetapi sepertinya tidak ada yang berhasil. Kemudian suatu hari, ketika wanita itu sedang menjelajahi media sosial, dia menemukan postingan kucing yang hilang. Foto itu terlihat persis seperti kucing yang dia rawat. Hatinya melonjak kegirangan, dan dia dengan cepat menghubungi pemiliknya. Dalam beberapa jam, pemilik tiba di rumah wanita itu. Begitu kucing itu mendengar suara tuannya, dia menjadi bersemangat. Matanya terbelalak karena dia tahu dan mengenali suara pemiliknya itu, dan dia mengeong dengan gembira, dia diangkat oleh tuannya ke dalam pelukannya, memeluknya erat-erat.